negara. Tetapi dari satu segi yang lain, akademia bukan semata-mata penentu kepada kejayaan kita. Latihan juga diperlukan, skill ataupun kemahiran asas itu penting dalam menentukan sama ada individu itu berjaya di tempat kerja ataupun tidak, dan dari satu lagi sudut berjaya mendapatkan pekerjaan ataupun tidak. Skim Latihan Satu Malaysia dapat membantu memberikan pelbagai manfaat kepada mereka yang mencari pekerjaan dan mempelajarinya. Kemahiran yang perlu ada dalam diri seseorang sebelum memulakan pekerjaan, itulah asas yang diberikan melalui skim latihan ini. Apatah lagi dengan keadaan masa kini, akademik bukan penentu kepada segala-galanya. Bukan. Untuk Terence sendiri, kemahiran? Kemahiran saya pelbagai, tapi saya khususkanlah kepada mengacara. Mengacara, menyanyi belum? Menyanyi, Odu. Pengisian, pengisian. Pengisian Slim. Hampir 100,000 graduan telah dibantu. 90% daripadanya telah mendapat pekerjaan di syarikat-syarikat swasta. Sebahagiannya telah berjaya diserap di syarikat yang melatih mereka. Inilah kisah kejayaan membanggakan program yang diwujudkan sejak 2011 dengan nama Skim Latihan Satu Malaysia, atau lebih segar dengan julukan SLIM. Jika sebelum ini masalah pengalaman kerja menjadi antara beberapa isu utama kenapa graduan kita susah mendapat tempat kerja. Tetapi dengan SL1M ataupun SLIM, ia tidak lagi. Kerana di sini, melalui skim ini, anda boleh untuk mencipta pengalaman, belajar dalam suasana penempatan kerja yang betul dalam masa 6 hingga 1 tahun. Bukan sahaja graduan yang beruntung, malah majikan turut memperoleh pelbagai manfaat. Program SLIM ini bagaikan satu tempoh latihan yang disubsidi kerajaan. Dalam tempoh tersebut, peserta bukan sahaja mendapat pengalaman dalam belajar seluk-beluk dan cara kerja yang betul daripada syarikat, bahkan mereka semua diberi gaji. Temuduga terbuka yang dianjurkan dengan skala besar di PWTC baru-baru ini menunjukkan graduan begitu berminat untuk mengambil peluang mendapat pekerjaan menerusi SLIM. Jadi saya daripada Johor Bahru dan datang ke PWTC untuk mencuba nasiblah dalam SLIM, dan alhamdulillah terus mendapat pekerjaan di Malaysia Airlines sebagai customer service officer, dan saya berasa bersyukur dan berterima kasihlah. Memang sangat bagus sebab ibarat diberi peluang kedua lah. Majikan boleh melihat progress candidates yang diambil melalui SLIM program. Jadi kalau performance okey, akan diserap masuk dalam tempoh yang singkat lah. Apa yang saya lihat pada SLIM ni, walaupun basic gaji tu adalah tidak memandangkan daripada sijil, tapi saya lihat experience tu adalah yang penting, sebab mostly daripada interview yang saya pernah pergi dulu, ada senior yang masih juga mencari kerja, dia berkata kepada saya, kalau boleh cari experience. Saban tahun, bilangan graduan yang keluar dari universiti awam dan swasta bertambah. Ini sudah pasti lebih banyak peluang kerja yang perlu dicari, dan diharapkan lebih banyak syarikat swasta juga dapat menyertai SLIM. Ini adalah kerja majariah, kerja yang murni. It's a corporate social responsibility and it's about giving back to society. That is the most important aspect. GLC jumlahnya tak berapa banyak. So yang betul-betul menyokong kita secara besar-besaran mungkin dalam 30 GLC. The rest are all SMEs. And then of course all of them are private sectors. Suatu usaha terbaik oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan. Jadi, para pencari kerja sekalian, manfaatkan skim latihan Satu Malaysia ini untuk sama-sama kita cari kerja yang terbaik untuk kita semua. Mana tahu selepas ini rezeki anda semua. Jangan lupa layari laman sesawang berikut untuk mengetahui lebih lanjut info mengenai skim latihan Satu Malaysia. Saya Syarif Sarafuddin, melaporkan.